Iya bang. Jangan ikut bang. Terima kasih kawan-kawan wartawan untuk yang hadir di tempat ini. Kebetulan saya menerima kehadiran Ibu Kiara Merlin yang Marlen sore hari ini yang semula dijadwalkan kemarin, tapi karena ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan hari sore hari ini, Ibu Kiara Marlen ini didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Atom dan kawan-kawan yang lain, dan saya bersama Sekjen Komnas Perlindungan Anak Pak Dan Satompo dan Ibu Lia Latifa mewakili Dewan Komisioner. Artinya apa? Ibu Kiara Marlen ini kami terima secara lengkap sehubungan dengan kasus di mana putri dari Kiara Marlen ini saat ini berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena suaminya sejak istrinya berinisial M itu mengandung putrinya, dia masih dalam 3 bulan, ditinggalkan oleh menantu dari Kiara Merlin ini yang juga berprofesi sebagai pekerja seni. Jadi sudah 2 tahun suaminya atau menantu dari Ibu Kiara Merlin ini tidak menafkahi. Itu artinya telah melakukan penelantaran terhadap anaknya, karena kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anaknya itu tidak dijalankan semestinya sebagai orang tua. Jadi sudah dua tahun usia anak ini, cucu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak diperdulikan oleh menantunya yang berinisial FH. Nah, oleh karena itu sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini datang ke sini untuk meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk menjembatani ini supaya kasus penelantaran itu bisa diselesaikan sehingga anak ini tidak terlantar. Oleh sebab itu, respon dari Komnas Perlindungan Anak segera manggil Ye untuk mengklarifikasi terhadap pengaduan ini dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Ye untuk minta klarifikasi apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan apa yang solusi yang terbaik bagi anaknya sendiri. Jadi sekali lagi, dalam waktu dekat seminggu ini, mungkin tidak lebih dari seminggu, kita akan coba panggil Ye untuk meminta penjelasan sehingga kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara Merlin ini secara simpul kronologi, kami menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran terhadap anak merupakan tindak pidana penelantaran. Tindak pidana penelantaran itu sama dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Karena kategorinya kekerasan itu terdiri dari kekerasan seksual, verbal, fisik, dan penelantaran. Jadi penelantaran itu kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, tindak pidananya adalah tindak pidana penelantaran dan dapat diancam di atas 5 tahun. Tentu kita mengambil langkah-langkah bahwa langkah hukum adalah upaya terakhir. Tetapi atas permintaan dari Ibu Kiara Merlin ini supaya bisa dimediasi untuk mencari solusi yang terbaik. Ibu Kiara datang ke sini sebelum nanti sekjen dan Pak Ibu melakukan penjelasan. Silakan. Terima kasih juga buat lama ya. Saya akan menjelaskan lebih ininya. Mungkin kemarin kan si Yandri mengeluarkan itu, kita aja dulu ya. Mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia itu menurut saya berbohong, katanya gitu. Justru dialah yang berbohong. Dia itu memang laki-laki pecundang.
Ia sudah benar-benar melantarkan anaknya. Yang bukti-bukti dia keluarin itu sebenarnya bukan uang dia yang transfer, masih uangnya Monik. Uangnya Monik, Monik menagih karena untuk kebutuhan anaknya. Makanya yang rindu, maksudnya dia berbohong gitu. Saya tidak mengata-ngata di sini, tidak ada di kurangi, tidak ada di lebihin. Warga negara yang dirugikan berhak untuk melaporkan itu. Iya. Itu waktu, ya. Saya sebagai orang tua, katanya kemarin kan Pak Rudi ya, mohon maaf Pak Rudi, itu siapanya sih yang mau disini LTM kita begitu kan? Saya orang tua, tidak mungkin dong anaknya disakitin. Saya mau diam aja. Karena ini anak saya sudah menyerahkan ke saya semuanya, silakan mama urus semuanya. Disampaikan kemarin kepada media orang Henry ini itu bukan untuk anak, tapi menurut dari Monik dan Kiara ini itu buat bayar utang. Itu aja, saya hanya menjelaskan itu aja kira. Baik, saya kira kawan-kawan media ya. Jadi dari penjelasan tadi, terutama penjelasan dari Ibu Kiara Malik ini, bagi Komnas Perlindungan Anak sudah terpenuhi unsur penelantaran. Oleh sebab itu tidak ada alasan
untuk tidak mempertanggungjawabkan itu secara pidana. Tetapi langkah sebelum masuk pada langkah-langkah hukum, kami masih memberikan kesempatan agar Yenri itu mau hadir di tempat kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang diinginkan oleh keluarga besar Ibu Tiara Monique, secara khusus Ibu Monique sendiri.